Aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidianti menjalani sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jaksa menuntut Haris Azhar 4 tahun penjara, sedangkan Fathia dituntut 3,5 tahun penjara. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidianti menjalani sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidianti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nanti kan 2 minggu lagi kita bikin pledoi. Nanti kita urai di pembelaan itu berbagai hal lah. Soal alat bukti, soal saksi-saksi mereka, soal rekayasanya bagaimana, macam-macam. Jaksa juga membacakan hal yang memberatkan, yakni Haris Azhar disebut tidak sopan dalam persidangan dan tidak ada hal yang meringankan bagi Haris Azhar. Selain menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, jaksa juga menuntut Haris membayar denda Rp1 juta, sementara Fathia dituntut membayar denda Rp500.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.